Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita akan masak sayur nangka. Buah nangkanya aku petik beneran dari pohonnya langsung loh. Yuk kita masak. Rebus nangka muda yang sudah dibersihkan sampai empuk ya. Siapkan bumbu-bumbu yang sudah aku tulis di deskripsi ya. Haluskan semua bumbu kecuali daun salam, serai, dan lengkuas. Tumis semua bumbu sampai matang. Masukkan gula pasir secukupnya. Tambahkan air secukupnya. Masukkan garam. Masukkan nangka yang sudah direbus tadi ya. Biarkan bumbu meresap dan air menyusut. Tambahkan penyedap rasa sesuai selera. Lalu tambahkan santan instan 1 bungkus saja ya. Aduk terus ya agar santannya tidak pecah, teman-teman. Matikan kompor, tambahkan bawang goreng deh. Sayur nangka mudanya siap dihidangkan. Selamat mencoba ya, teman-teman.